So, selamat guys, apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okay, so hari ni malam, sekarang ni pukul 12.30 Khalil. 12.30. So, aku dengan Khalil. Hai. So, hari ni kami nak ke Sunway lah ya. Sunway. Nah, nampak sikit. Kita apa lah aku bawa kita. That's true. Okay, so sekarang ni kami nak ke Sunway. Kami nak tengok Endgame. So, aku dengan Khalil ni. Kami dua je nak tengok Endgame. So, let's cerita sikit kita punya wayang pukul berapa dia? Story sikit. Okay. Mula-mula nak beli 12 suku. Ikut kat bawah tu. Mula-mula kita nak beli 12 suku sebenarnya. Tapi maybe terlambat sikit lah. Nah, booking tu kan. Dah nak beli pun masa tu dah 3 hari bulan. So, yang 12 suku pun spot yang cun pun dah disambar. Dicantas lah. So, saya pun menunggu. Menunggu untuk momen yang lebih elok lah, ataupun mencari masa-masa di mana maybe ada peluang kekosongan. Boleh air lah. Kekosongan, kekosongan sih. Kekosongan yang lebih memuaskan hati, okay? Lubang-lubang yang baik. Okay. Okay, so tiba-tiba Alhamdulillah JSC buka untuk 1:35 pagi. Dan masa tu baru berapa orang je booking. Dan saya terbukilah dua orang kami. So okay, Lep. So kami dapat spot kali pilih memang paling cun. Dia pakai seatbelt dia, dia bunyi. It's very disturbing. Lagi nak ni. Okay. So kami dapat spot memang cun lah. Memang cun habis lah. Tengok aku siap order dah untuk in-game beli sweater. So aku harap dalam dia over. Sorry lah. Apa kata apa fake? Fake Marvel fan. Dah bukan. Kita tengok trailer dia pakai baju Quantum Realm. So aku harap dia pakai. So kalau tak pakai, nanti balik aku buka sweater ni. Sebab kadang-kadang trailer dengan cerita sebenar tak sama dia. Ada orang nak kena kencing. Korang ajar. Aku saman ni je. So video ni akan ada spoiler. Aku jalan. Hijau. Okay. So video ni akan ada spoiler. Tapi spoiler tu maybe taklah macam kita bagi orang tahu apa lain, kita bagi hint-hint je. Akan spoiler. So so siapa yang suka tengok spoiler, this video ada spoiler, bukan clickbait. Aku akan beritahu lah. Tapi aku pun sebenarnya dah dapat dah spoiler sikit-sikit. Sebab kami tengok pukul 1:30 pagi. So yang aku dapat spoiler, ada hero yang mati. Dan aku dapat spoiler ni dua mati. So tak tahulah betul ke tak lain. Saya pun tak tahu kali mana aku cerita spoiler. Thanos bagi balik 2 tiket aku. Thanos mati. Confirm lah kan dia kan. Dia dah hidup, tak kata mati kan. Kau maybe Thanos dah jadi baik ke. Tahu kan. Tahu dah. Sudah apalah. Kita sambung dekat sampai lah. Right, jom. Sorry, hang. Nampak dah. Okay, so sekarang ni kami dah sampai dekat Sunway. Tu kereta pun masih banyak lagi. So ni semua geng-geng ni, geng-geng tengok midnight Lil. Ni ke midnight Lil? Midnight So inilah pengalaman first aku tengok midnight dengan Khalil. Tak pernah seumur hidup aku tengok wayang pukul 1 pagi. 1:30 Lil. Ni first time lah. So kita nak masuk tu. Aku nak beli popcorn dengan air tu. Right. Jom. Okay, so sekarang ni dah settle lah beli popcorn. Beli air. Khalil pun dah. Terima kasih telah pegang Lil. So ni ramai ni, aku menjagakan semua ni tengok endgame ni. So kita boleh tengok kat sini. Dia punya airing time tu banyak tu. So kami tengok dah pukul 1:35 lah kami tengok. Banyak dia lah. So siapa yang buat filem hari ni memang rugi lah. Sebab endgame tengah mendominasi. Yang lain-lain pun biasa. Gila. Satu. Endgame dia yang semua endgame dia. Semua hall endgame dia. Okay, so kita tunggu hall 4 kita kan. Hall 4 buka, lepas tu kita masuk lah. Relax, chill tu Lil. Yang layan tu. Right, jom. Okay, so hall dah buka. Hall 4 Lil lah. Okay, so sekarang ni kita nak masuk hall 4 lah. Aku kena off camera, aku tak boleh on camera. So,
Habis kita, aku sambung balik video. Right, jom. Okay, Lil, ready? Get ready? Get ready, jangan, excited bruh. Excited, jangan tidur lah. Ambil ayam. Dah Lil, silap dia, Shazam. Eh. Alright, jom. Okay, so kami antara yang terawal. Screen pun tak buka lagi. Macam mana, Lil? Yang antara tak awal, Lil. Eh, hey, cepat-cepat sikit, eh. Cepat sikit, eh. Nak tahu macam mana dia jadi pengakhiran. Spoiler dah keluar ni. Saya kami uninstall Instagram dengan Facebook al. Sebab dah delete spoiler. Account tu. Eh. Delete account lah. Tak mau tengok spoiler. So tak ambil masuk lagi. So ini Khalil play sweet spot paling cun lah ni. Ha, kalau kita tengok sebelah Khalil, sebelah aku memang balance kan, Milo center memang padu lah. So kami masuk awal, relax dulu, chill-chill dulu. So ramai dah mula masuk. Okay. Tak apa, jangan risau, spoiler kan ada untuk video ni, akan ada spoiler, jangan risau. Nanti boleh tengok lah dekat internet, ada dia bagi link lagi dulu. Dia rakam. Full head ni, GoPro ni ada 4K, kita bagi 4K. Okay, tapi handheld punya record lah. Jangan risau, hyper smooth on. Anji. 4K posti dalam kurungan tu dia cam. Okay, jom kita nak relax tu. Nak kita tengok, alright. Okay, so dah habis lah tengok endgame. Dia ada a bit emotional sikit lah. Memang ada sedih sikit lah. So sedikit spoiler, ada yang mati kan? Ada yang mati. Tu yang aku boleh bagi tahu lah, ada yang mati, spoiler dia. So kalau yang dah tengok, tahulah siapa yang mati. Macam tu lah kot. Yang mati tu watak yang mesti ampun sayang. Yang mati tu watak yang macam memang tak disangka-sangka lah. So siapa yang belum tengok endgame, boleh tengok endgame lah. Kan? So Khalil pun dia masih dalam kesedihan. Dia bukan sedih lah, dia macam orang tahu apa. Kita tahu Avengers ni dah habis kan, kiranya habis kan. Pengakhiran lah Avengers. Sekejap kita masuk. Okay, masuk dulu kita. Allah. Adeh. Okay, lampu tak? Give me light. Alright. Okay. Macam mana? Kena isi minyak tu. Bangun. So itulah dia pengakhiran endgame. Okay, kita boleh bagi sedikit spoiler. Ada hero mati. Kali ni memang mati, betul-betul mati lah orang kata. Kemudian fighting scene dia, kalau siapa yang pernah tengok, memang terbaik fighting scene dia, memang best lah. Kali ni Avengers buat memang best fighting scene dia, memang terbaik. Tapi kali ni punya movie Endgame, dia a bit emotional kan, Lil? Daripada not start, happy ending. Not happy ending lah. Lepas tu daripada starting sampai ke habis film tu, dia macam a bit emotional. So kalau siapa yang belum tengok Endgame ni, aku suggest lah, aku suggest gila lah, tengok dulu dia punya apa, urutan kan, urutan apa tu cerita lah. Iron Man apa semua tu sampai kat Marvel lah. Betul. Lepas tu tengok Infinity War, and then lepas tu tengok Endgame, baru lebih faham lah. So kita nak gerak balik lah. Aku tak boleh tiket lagi. Tak boleh tiket kah? Tak boleh tiket lagi. Tak lagi. Kita bayar tiket lah. Apa pi ni, bawa kereta pi parking situ sah. Bayar tiket. Tiket dekat mana? Oh shit. Oh shit, tak ada keluar ni. Saya aku tak tahu tiket dekat mana. Aku sempat lupa tiket tu. Ali ya, dia cuba tiket kat balik. Nothing tu. Endgame dah habis, dia pun endgame ke? Aku pun endgame. Sis. Aku ni, bukan. Jom kita nak balik ya. Kau pakai tiket tu lah air mata ni. Bukan.
Sekejap, serius, serius. Oh my god. Aku dah berlupa lah. Tengok in-game. Tak mana gila. Tak off camera tu. Okay, aku akhir video di sini. Bye. Bye.